Marcos Fernandi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamujo menciptakan rekor baru. Pasangan ganda putra berjulukan The Minions itu menyabet 7 gelar Super Series dalam 1 tahun kalender. Sebelumnya, Marcos Gideon dan Kevin Sanjaya memiliki rekor yang sama dengan ganda Korea Selatan, Lee Yong-dae dan Yoo Yun-sung, sebagai ganda putra yang berhasil mengantongi 6 gelar Super Series dalam 1 tahun. Sesuai judul dalam video ini, Marcos dan Kevin menghebohkan dunia. Namun, dari mana asal mula julukan Minions itu? Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan klik tombol subscribe di channel ini agar kami terus memberikan informasi bermanfaat. Julukan Minions untuk Marcos dan Kevin bermula dari penggemar, Stephanie Zen. Dialah yang pertama kali mempopulerkan julukan Minions untuk Marcos dan Kevin. Menurut Stephanie, Minions yang diambil dari toko film Despicable Me menggambarkan tubuh mini Marcos dan Kevin. Marcos dan Kevin dianggap bertubuh mini karena rata-rata pemain bulu tangkis, khususnya ganda putra, tingginya sekitar 175 cm. Marcos memiliki tinggi 165 cm, sedangkan Kevin 170 cm. Muncul dari penggemar, kini julukan Minions pun ikut terbawa setelah Marcos dan Kevin berhasil memperoleh gelar bergengsi dari berbagai ajang turnamen internasional. Bukti jika julukan tersebut telah mendunia adalah artikel yang ditulis Humas resmi BWF World Super Series menggunakan judul Minions. Lalu, bagaimana tanggapan Marcos dan Kevin akan julukan tersebut? Minion lucu. Saya juga tak tahu mengapa kami disebut Minion, padahal kami tak pernah memakai baju Minion. Tetapi, tak apa, karena saya juga suka tokoh ini, ucap Marcos sambil tertawa. Legenda bulu tangkis Indonesia, Christian Hadinata, memberi prediksi bahwa Minions akan melejit pada 2017 lalu sampai 2020 tahun ini. Mereka akan berada dalam periode emasnya di masa itu, ucap Christian. Mereka adalah ganda yang bermain dengan tempo cepat. Ganda dengan tipe ini harus menguasai permainan sejak awal, karena biasanya pemain cepat yang mengikuti tempo permainan lambat, ucap Christian. Dengan perpaduan kualitas Marcos dan Kevin yang oke dan permainan stabil yang cepat, sejak awal akan membuat pasangan ini menjadi duo yang sangat menghebohkan di kancah pebulu tangkis dunia, seperti halnya Minions. Dan itulah tadi asal mula Marcos dan Kevin disebut Minions. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami terus memberikan informasi yang bermanfaat.